Oke, okay, Pak. Lagi di kantor, beneran ini lagi di kantor ya. Lagi ya, kita tadi bicara servis ya, harus servis, Pak. Urus yang pas jualan, ada orang masalah, harus refund, harus reschedule, dan lain-lain. Saya rasa hal-hal itu lebih lebih penting untuk ke depannya orang menciptakan trust. Yes, yes. Oke, okay, Pak. Bapak boleh cerita sedikit kapan join TX, lalu kenapa Bapak memilih bisnisnya adalah travel, padahal orang tua adalah bisnisnya bukan travel. Waduh, ini pertanyaan udah zaman lalu yang masih relevan lah ya. Iya. Pak, apa ini is my apa namanya? Traveling itu is my passion gitu, Pak ya. Bapak banyak belajar dari Bapak. Traveling itu passion. Jadi dari dulu itu saya senang untuk ngerinse trip. Trip ke sini, trip ke sana. Jadi sebelum saya masuk di bidang travel itu memang hobi saya. Passion saya itu untuk mengatur trip dengan apapun, dengan flight, dengan kereta api, ataupun dengan tour, atau dengan hotel, dan segala macam. Itu saya senang untuk melakukan itu. Dan ketika orang itu kadang-kadang itu ngatur trip itu gampang-gampang sulit gitu, Pak ya. Sesuatu yang gampang pun kalau orang merasa belum pernah tahu, belum pernah ada idenya, belum pernah ada masukannya, jadi mungkin terasa sulit. Dan ketika kita bisa bantu share dengan orang, bantu ngasih insight, bantu ngasih informasi, bantu ngasih genuine opini ke orang, dan orang itu senang, orang itu puas, orang itu happy, saya rasa kebahagiaan terbesar kan happiness lies in seeing other people happy kan gitu. Jadi kebahagiaan tertinggi itu kalau lihat orang lain senang. Pak, saya koneksi dengan service. Sekarang itu orang bilang service is free. Ya. Apa betul, Pak? Service is free. Service selalu free kan? Service itu adalah result dari sesuatu yang harus kita berikan, bukan yang dihargai dengan uang, saya rasa ya. Service itu sesuatu yang kita berikan dari hati. Dari to serve, melayani kan. Kalau kita melayani itu kan mestinya to serve itu tanpa mementingkan kepentingan diri kita sendiri. We go out of our way, ya, selfless gitu. Jadi kalau kita we go beyond our way untuk serve itu, saya rasa memang tidak boleh ada price tag-nya ya. Tapi kan semua juga kasih service, Pak. How you compete with other people? How you compete with another travel agent? Everybody give service. Everybody give for free. Service is free. I also give everything. Nah, coba bagaimana compete-nya gitu kan? Saya rasa trust, Pak. Ya. Trust, Pak. Ada satu cerita yang saya ingat pada waktu Pak Nares termasuk yang tidak setuju kita memberikan service fee yang dipatok angkanya rendah. Pada waktu itu kita lagi berbicara dalam TX Owner Meeting yang diadakan sebulan sekali, dan pada waktu itu kita bicara mengenai service fee. Oke, komisi itu semakin lama semakin rendah, sehingga kadang-kadang kita, kalau kita jualannya katakanlah 400-500 ribu, itu komisi mungkin cuma sekitar 20 ribu gitu ya, 20 ribu, bahkan ada yang kurang. Nah, Pak Nares mengatakan, when we can give service, we can get more gitu ya. Dan kita nantang, Pak Nares memangnya bisa gitu ya. Then you give me the sample bagaimana Pak Nares di mengirim, waktu itu masih ada tiket, paper tiket, ngirim ke airport gitu ya. Dan Pak Nares kasih, out of the blue dia kasih tipping ya. Kasih tippingnya mungkin setengah daripada harga tiketnya gitu ya. Dan itu sampel yang menurut saya sampai hari ini nancep di dalam pikiran saya, bahwa when you give all out, the service is not just a lip service gitu ya. From your heart, jam 2 ditelepon dan bilang, oke, tak ketemu di sana ya. Dan begitu datang,
you will expect surprise gitu ya. Nah, Pak, tell me more, tell us more about this, Pak. Gimana? Saya rasa Bapak, kita kemarin discuss ini ya, apa kita bicara jangan take and give, but harus give and take. Give and take, tapi saya rasa bukan hanya give and take, but give and give and give and give. Ya. Yeah? Give and give and give and give and forgive. Forgive. Tapi jangan forget ya, Pak. forget penting, sesuatu yang enggak perlu diingat harus di forget. Tapi jangan enggak di forget. Wah, saya udah forgive ini enggak di forget enggak. Yang sudah di forgive pun kita forget. Pak, saya sudah forgive pun kita forget. Saya bukan forgive utang loh, Pak ya. Oke, cerita Pak tentang pengalaman Bapak, bagaimana Bapak mendapatkan, sekarang udah berapa tahun ya Pak ya, di Ex Pasar Baru ini? 10 Pak ya, mungkin. 10 ya, oke. Okay. Nah, ya. Dalam 10 tahun ini suka dukanya apa Pak, terutama related dengan service? Ya, suka duka saya rasa nggak selalu ketika kita punya niat baik kepada orang. Jadi kita tuh kalau niat baik, penting kan intention. Ketika kita punya intention baik kepada orang, nggak selalu kita akan dapat reward bahwa dia akan berpikir baik tentang kita. Jadi sometimes kalau saya kasih opini, saya kasih pendapat, saya misalnya orang suka mau purchase sebuah trip, dia mau berangkatnya Desember, dan dia lihat semua udah oke, saya mungkin akan bilang ke dia, it's too early. Kenapa you want to buy sekarang? Nanti dengan mengikat pada sesuatu yang gitu banyak restrictions dan lain-lain, dan gak worth it ketika harga 100, Anda beli sekarang hanya dengan 90, toh nanti paling pun juga jadi 95, dan Anda dengan restriction segala macam, is menurut saya too early. Nah, ketika itu orang suka mikir loh, orang mau kasih duit ke lu nggak mau gitu. Itu something yang sometimes lu kok mikirin orang gitu, mikir urusan dia dong, nanti berangkat enggak, penting kan restriksinya jelas. Tapi cara saya itu nggak bisa begitu. Anda harus kasih genuine opini. Menurut saya begini, if I were you, I will not do this. If I were you, I'll do that. Seperti seorang dokter kalau nasihatin pasien kan begitu. Kalau pasien itu adalah ibu saya, I will do the surgery or not. Gitu. Jadi saya rasa itu, tapi sometimes belum tentu orang dengan sependapat dengan kita. But that should not stop you to do good anyway. Jadi ketika orang mikir, waduh saya mau mikir trip ini ke dari point A ke point B, dari point B ke point C, saya bilang dia mau dengan ini. Terus saya bilang, kenapa nggak ini aja? Akan lebih murah jika begini rutenya, dan jika Anda begini, Anda bisa combine dengan first class, dengan business class, dengan harga lebih economical dan segala macam. Misalnya, orang appreciate, dia senang, waduh senang saya dapat insight. Ada juga, aduh, saya ngomong sama kamu jadi tambah bingung ya. Aduh, nggak jadi deh lah. That's saya ingat kind of apa? Mother Teresa's wisdom. I mean, you want to do good is karena Anda mau selama intention Anda baik, Anda mau berbuat baik, that's enough. Dan Anda mau berbuat baik bukan supaya orang lain baik pada Anda, Anda mau berbuat baik karena you just want to become a good human being, titik. Keren. Itu quote yang keren banget, Pak. Dan saya melihat Bapak do it with your heart gitu ya. Saya masih ingat pada waktu proses Bapak mau jadi TX itu, dalam tanda petik saya persulit, Pak. Kenapa saya persulit? Karena saya melihat saya ragu gitu. Masa anak orang juragan tekstil mau jualan tiket gitu kan ya? Terus yang lain semua adalah jualannya tekstil gitu ya. Nah ini ujuk-ujuk gitu ya, si Mas nih kok mau jualan tiket gitu. Tak biarin dulu,
kita lihat gini kan ya, kira-kira nih masih nggak ya, apinya masih membara nggak ya, wah nggak taunya ikutan abakus lulus gitu ya, ikut ini lulus, waduh. Saya bilang, tapi yang menyentuh saya adalah how you respect to your parents gitu ya, itu yang membuat saya luluh sebenarnya. Kalau Pak Nares ingat, saya sering datang, Pak Nares sering datang, tapi poin yang membuat saya begitu tersentuh adalah how you respect gitu kepada orang tua itu seperti apa gitu ya. Menurut saya itu luar biasa. Dan saya yakin kalau ke orang tua aja memperlakukan seperti begitu with your patient kepada travel, service is not just a lip service. Service is you gitu ya. Makanya orang seringkali tanya gitu ya, saya sangat bangga kalau saya kemana-mana lalu ketemu dia bilang, oh ini Pak Anton TX Travel, oh iya kenal dengan Nares gitu ya. Wah, Naresnya lebih terkenal daripada TX-nya gitu ya, which is I'm so happy. Mereka lihatnya itu mungkin nggak inget Nares itu TX Travel atau apa, nggak peduli, tapi Nares yang travel itu loh gitu ya. That's bring your own, bukan cuma brand, tapi kindness gitu ya. Pak, cerita tentang kindness, cerita tentang respect, cerita tentang service. What you expect at the end? Bahasa sekarang itu, apa end game-nya? Nah, apa end game-nya gitu? Apakah bukan juga UUD, ujung-ujung duit gitu kan? Duit itu saya rasa otomatis, Pak ya. When you give people service dalam happiness, kalau mereka happy, mereka senang, kayak kita lihat orang, they don't mind to pay berapapun harga, mau mahal-mahal sedikit itu tidak masalah. Asal mereka mendapatkan service yang mereka puas, mereka senang. Again, kepuasan terbesar bukan dari UUD. Saya rasa kepuasan terbesar, kita mau UUD itu untuk apa? Kita mau UUD itu kita karena merasa that money you can buy happiness. Sebetulnya tidak. Happiness itu comes from within. Dan dari mana happiness comes from within itu? Ketika when you see happiness in somebody else. Ketika Anda melihat happiness di mata orang lain, Anda merasa happy. Dan ketika Anda happy, saya rasa otomatis orang akan memberikan dan menimbulkan trust ya. Ketika Anda do something wholeheartedly, you go out of your way tanpa memikirkan result, selfless gitu ya, tanpa memikirkan result, saya rasa orang menciptakan trust kepada kita. Dan ketika orang trust, bukankah sering kita mau belanja atau kemana di toko A, dia nggak jual barang B, tapi karena kita trust sama toko A, kita bilang, lu ada nggak barang B? Oh, gue nggak ada, tapi ada di teman gue. Yaudah, lu aturin deh. Lu yang cariin barangnya. Hal-hal seperti itu tuh in life terjadi seperti itu. Saya rasa UUD itu orang merasa dengan UU itu happiness, tapi happiness itu bukan tadi. Yang Bapak sering bilang ya, kalau happiness itu bisa dibeli, beli. Kalau nama baik bisa dibeli, itu beli gitu. Jadi saya belajar banyak kan dari nama baik itu nggak bisa dibeli. Gitu. Nama baik itu kan opportunity. Ketika Anda mendapatkan kesempatan to get that nama baik, Anda bisa mendapatkan. Sometimes we fail. Sometimes kita nggak bisa make everyone happy. Kita nggak mungkin, we are not sane, kita bukan Tuhan, kita bukan sempurna. Pasti ada kesalahan, pasti ada orang kecewa, pasti ada orang nggak cocok dengan pemikiran kita. But that should not stop us to keep on trying ya, untuk berusaha dan menjadi diri kita sendiri. Saya rasa untuk memberikan yang terbaik. Keren. Ya, keren. Pak, now we talk about now gitu ya. Kita nggak bisa jualan loh, Pak. Kita nggak bisa jualan karena tiket pesawat hanya bisa beli di airline-nya. Kita nggak bisa jualan kereta api karena kereta api jual tiketnya hanya juga di stasiunnya. Semua. Karena restriction, passenger yang masuk daftar yang boleh traveling seperti apa, kesehatannya dicek, ininya, itunya, dan lain sebagainya. Tapi ini temporary, menurut saya temporary. Mungkin minggu depan saya assume, karena kita semua sudah, kalau airport dibuka, kalau boleh terbang, kalau customer kita mau terbang,
Masa kita harus beliin ke mana-mana padahal kita punya sistem gitu kan ya. Jadi I'm pretty sure kita mungkin kalau nggak minggu depan 10 hari lagi, kalau nggak 2 minggu lagi ya kita tungguin gitu. We keep fighting, we keep knocking the door gitu ya, karena we are a travel agent gitu ya. Bagaimana menurut Bapak, now is new normal? Pada waktu Februari saya berpikir new normal itu nanti setelah corona selesai. Ternyata enggak, Pak. Sekarang, Pak. Now is new normal. Saya kemarin karena satu urusan yang very urgent, saya harus keluar untuk pertama kali keluar rumah gitu ya, melihat. I'm very surprised. Kenapa? It look like it's not working from home. It's not look like a PSBB gitu kan. Bapak macet. Tadi pagi, iya macet. Tadi pagi Bapak gimana? Dari rumah ke kantor? Rame Pak jalanan. Nah, iya. Nah, oke. Okay. What do you think about new normal in the related to the our business? Ya, saya rasa memang nggak bisa terhindarkan Pak ya. Semua itu apa? The constant is changing kan gitu. Yang abadi dalam di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Gak ada yang abadi. The changing itself is constant. Saya rasa ya itu inevitable. Gak bisa kita hindari. Dan new normal pasti perilaku kita akan berubah. Sehari-hari Bapak udah sering sharing, kita sering sharing betapa kita sekarang belanja ke pasar pun udah berubah. Ya, tinggal WhatsApp tukang pasarnya. Jadi apakah besok setelah everything okay kita ke pasar lagi? Mungkin enggak, gitu kan? Ketika everything at your fingertips. Tapi again, we are human, Pak. Kita bukan robot. Human interactions itu tetap ada suatu apa? Suatu tempat, suatu scope, suatu space ya, yang harus diisi di setiap orang. Orang itu kalau hubungan dengan gadget, kita misalnya menghubungin airline. Untuk for English press 1, for ini press 2, for ini press 3. Waduh, kita gregetan nih mana? Sama kita ke website gitu ya, ke AirAsia live chat gitu. Waduh, orangnya keluar-keluar. Pencet ini, pencet itu. Orang lu angkat ya telepon, gue ngomong ya. Gue datang ya ke kantor lu gitu ya. Jadi saya rasa mau se-new normal, new normal tetap we are humans, we are not robots. Tetap interaksi manusia akan diperlukan. Mau seberapa lama kita gak ke pasar, pasti kepengennya gue mau ketemu si dia dong. Di mana si jangkung, si kumis, si botak itu. Iya. Kita belum terlalu pesimis. Apa namanya? And this is the time to share. Kayak Bapak ini sharing Insta Live, sharing dengan teman-teman semua. Saya jadi Insta Live pertama kali, jadi kayak serasa selebriti hari ini. Pak, saya tadi pagi baru baca di CNN. Saya juga sudah, mungkin Bapak sudah baca yang tadi share artikelnya, bahwa the future traveling is bukan cuma 2 jam, tapi kemungkinan menjadi 4 jam. Dan semua akan banyak adalah touchless. Dan yang paling-paling luar biasa adalah bahwa waktu beberapa minggu yang lalu saya mengatakan kita nanti kalau ikut tur dengan TX Travel kita akan pakai baju astronot gitu ya. Saya nggak ngomong baju APD gitu kan, baju APD itu kan kelihatannya no fashion lah apa, out of the blue saya cuma ngomong baju astronot karena saya sebenarnya terinspirasi daripada film apa ya, Epidemic atau apa itu. Pakai bajunya, APD-nya adalah kayak seperti astronot gitu ya. Saya bilang ya nanti kita pakai astronot, semua kemana-mana pakai astronot. Di dalam bus turun pakai baju astronot gitu ya. Sekarang tadi kasih contohnya bajunya ya bukan astronot, tapi it's baju APD gitu ya. Waduh, kalau kayak begini, tour traveling is not fun anymore. Traveling is not happy anymore. We are selling happiness ya kan, kita selalu bilang ikut grup turnya TX Travel itu kita provide happiness supaya keluar endorfinnya orang, tour leader harus bisa bikin orang cekakakan gitu kan, that's our service gitu. Sekarang mau gimana, mau nggak bisa, semua ditutup gitu ya. Ini
What do you think, Pak? What you see the future traveling like this gitu kan? Saya rasa kan orang sudah bilang apa? This too shall pass ya. Pada yeah. pasti kan gitu. Tapi why not fun? Mungkin orang excited untuk traveling pertama. Oh, ini sekarang orang cari mau tempat makan, mau melakukan aktivitas apapun, cari tempat yang something new, cari experience yang something new yang Instagramable. Wah, dibuat di foto seru ya. Saya rasa seru untuk kita pergi pakai baju astronot, ketawanya kelihatan. Itu something good experience yang people will ask. I mean, dengan cerita ini pun mungkin we are looking forward. Walaupun, wah, funnya kita mungkin nggak bisa sama-sama, duduknya pisah. Tapi yeah, I think so, ini hanya sementara. Dan ke depannya saya rasa, ya, after semuanya dibuka, mungkin itu adalah new normal yang harus kita jalani. Tapi, why think negative? It's fun. Jangan nggak usah kita bilang fun fun malah itu yang mungkin kita bisa jual kan pakai baju astronot kapan lagi jalan-jalan pakai baju astronot mungkin mungkin once in a lifetime apa berapa lagi lo seumur hidup lo ingat bisa cerita anak cucu lo gue pernah jalan-jalan pakai baju astronot halo iya yeah. Pak we're talking about our business gitu ya bisnis kita seperti begini. Saya merasa yakin, seyakin-yakinnya, apalagi data-data yang ada ini cukup-cukup encouraging. Saya berulang kali sudah mengulang bahwa di China itu tanggal 1, 2, 3, 4, dalam 4 hari mereka berlibur, ada pesawat karena belum semua operasi, cuma 30-40% saja daripada capacity, kereta api, dan lain sebagainya. Tapi yang deket-deket, yang namanya objek wisata, itu udah jadi bukan cuma di dalam yang padat sampai di stop di depan karena di dalam itu sudah antri sekali. Kemarin saya dapat foto yang di jembatan, jembatan yang kaca. Kita kaca itu ya. Waduh, Pak. Enggak bisa bergerak, Pak. Itu enggak bisa bergerak. Gila saya bilang. Saya pikir itu adalah yang beberapa tahun yang lalu juga lihat begitu. Tapi dia bilang no different. Ini begini, saya lihat-lihat betul juga sih. Suasananya udah berbeda, orang-orang pakai bajunya berbeda. Memperlihatkan itu bukan bukan musim-musimnya kan, kita bisa lihat gitu ya. Waduh, saya bilang, mereka sudah tidak ada physical distancing lagi, Pak. Empet-empet itu kayak apa namanya, kalau saya orang Sunda bilang itu ditumpuk ikan peda gitu kan. Ikan itu kalau ditumpuk tuh begitu gitu. Waduh, saya bilang... Gimana gitu. Tapi that's the good news. Artinya kita semua sekarang gatel kaki gitu kan. Gara-gara mulai dari minggu lalu saya mulai TX Travel kangen jalan-jalan. Itu kan mulai orang pertama gak ngomong apa-apa. Hari kedua mulai ngomel, Pak. Panton, kapan berangkat? Ya belum tentu. Ya kalau begitu jangan ceritanya jalan-jalan dulu. Saya jadi pengen jalan-jalan. Saya bilang memang tujuannya begitu. Bakar apinya supaya jangan apinya padam gitu kan. Nanti ngelihat takut ke sana, takut ke sini. Kemarin ada lagi satu keluarga dia bilang, "Pak, Bapak usahain saya terbang ke Bali." Saya sekeluarga, saya mau nginep sampai bulan Juni akhir. Iya. Sampai Juni akhir, saya mau nginep di Bali aja. Yeah. Terus saya bilang, Pak yang boleh ini. Panton aturin lah gimana caranya. Pokoknya saya mau pergi katanya. Waduh, nekat nih Pak. Saya lagi-lagi mau aturin karena dia juga ada perusahaan di Bali gitu. Saya bilang ya oke. Tapi dia bawa semua Pak. Asisten dibawa semua rumah dibawa. Terus saya bilang, kenapa Pak mau ke Bali? Iya, manajer saya bilang yang di Bali. Bali bisa jalan-jalan kemana-mana. Jadi di Jakarta ini takut kita jalan-jalannya gitu. Karena yang terpapar banyak sekali. Kalau di Bali nggak terlalu banyak. Baru ngomong begitu Pak. Sekarang nih, kalau nggak salah tanggal 15, PSBB di Bali mulai. Baru mulai Pak ya? Baru mulai. Tapi itu pun yang banyak adalah dari pekerja migran. Jadi orang-orang dari luar yang kebanyakan adalah kerja di kapal pesiar. Oke, okay, Pak, kita loncat sedikit. Menurut Bapak banyak memberikan service. Service is personal. Service is a, is a,
individual, Pak, nggak bisa. It's not mass market gitu ya. Tapi yeah, kalau kita bicara online, online is not a personal. Apakah menurut Bapak bisnis itu nanti bisa jadi ke online-nya? Online travel itu akan menjadi lebih bagus daripada kita yang tradisional begini, atau what do you think, Pak, in your market? Online travel pasti, kalau namanya sesuatu yang mass product, Pak ya, kita bicara tadi Bapak, kita mass product, pasti orang orang mau cepat, mau apa namanya, reliable, online, cepat, misalnya point to point, saya Jakarta, Singapura, Jakarta, Bali, Jakarta, Surabaya, all that thing, online, ataupun direct call center, airline, dan lain-lain, lebih mudah. Tapi kalau kita bicara package, kita bicara namanya tour, kita bicara namanya multi trips, kita namanya bicaranya trip advisor. Ya. Yeah. Trip advisor, advise a trip to someone. Jadi mengenai rute yang harus dilewatin, mengenai package yang harus diambil. Again, di situ kembali faktor human berperan. Orang mau dapat insights, orang mau dapat masukan, orang mau dapat idea, orang mau dapat assurance. Dan itu dapatnya dari ketika Anda mau mendengarkan dan Anda mau menerima opini orang, itu ketika orang itu Anda trust. Level trust itu menentukan. Tapi saya tetap, menurut saya, ke depan, bukan ke depan, sekarang sudah berjalan. Online bukannya new normal. Normal ini sudah sesuatu yang normal di bidang online. Semuanya sekarang jualan makanan aja pakai WhatsApp, udah online semuanya. Betul, betul, ke pasar udah beli tahu, beli kelapa, iya sudah semua sudah pakai WhatsApp gitu kan. Gak perlu keluar rumah, tapi orang kakinya gatel mau keluar rumah. Betul, betul, Pak. Jadi Bapak masih percaya bahwa traditional travel adalah still can survive? Saya masih percaya traditional tetap akan survive. Nggak ada, saya rasa nggak ada suatu research yang mengatakan bahwa suatu traditional travel agent itu, again, kembali saya bilang, we are humans, Pak. Selama kita ini humans, bukan robot, ya, kita perlu interaction, kita mau berhubungan dengan manusia, kita mau ngobrol sama orangnya, kita mau bicara. Saya rasa selama itu, traditional itu kan yang membedakan kita bicara traditional dengan online kan mengenai sistem. Kalau online kita hubungannya dengan robotik. Walaupun personal service-nya bisa di-online-kan. Personal service-nya kita bisa lakukan melalui sistem, melalui WhatsApp, melalui online chat, dan segala macam. Tapi tetap, itu adalah sesuatu yang personal yang harus di-handle oleh manusia. Dan itu menciptakan trust, cara kita respon, cara kita handle, cara kita menghandle objection dan complaints. Itu yang penting. Saya rasa belajar dari pengalaman yang Bapak sharing, dan kita pernah ngalamin waktu itu cerita Bapak cerita pesawat Mandala yang ke Hong Kong itu ya, Pak ya. Gimana itu kan apa? Saya masih ingat waktu itu kita sharing, kita bilang itu pengalaman kalau orang nggak bisa pulang, terus kita bisa terbangkan dia untuk pulang kembali, walaupun dengan cost yang begitu besar, itu bukan kerugian, itu keuntungan. Karena opportunity itu tidak datang dua kali. Kadang kalau kita punya uang hari ini, kita cari nih orang. Saya pengen nyumbang nih. Saya punya duit, saya pengen nyumbang. Cari panti asuhan, cari panti jompo, cari tempat ini. Dan Anda nyari. Tapi sometimes ada opportunity di depan Anda, ada orang perlu, ada orang yang butuh. Anda lewat di jalan, ada orang kecelakaan. Anda lewat di jalan, ada kucing ketabrak motor misalnya. Dan Anda membantu kucing itu bawa ke dokter, itu sama opportunity. Tuhan menempatkan Anda di suatu situasi Anda untuk bantu itu. Dan itu nggak bisa dibeli. Dan kebahagiaan yang bisa kita ciptakan dengan membantu orang at the right time, at the right place, itu sesuatu yang saya rasa is a grace. Itu sesuatu yang bukan kita melakukan, malah kita mendapatkan kepuasannya dari situ, kebahagiaannya dari situ. Oke. Teman-teman, saya bukan kebetulan menampilkan Pak Nares pagi ini. Ini adalah melalui satu relationship yang begitu panjang. Walaupun saya punya hobi
kalau ke Panares ini adalah cuma satu, makan makanan India. Wah, saya suka makan, tetapi saya punya kesulitan memilih makan India itu yang mana, yang ini cocok sama yang mana, yang ini cocok sama yang mana, dan ordernya yang mana gitu ya. Dan begitu Pak Nares ketemu dengan Pak Nares, wah, saya kulinernya kalau dengan Pak Nares itu seru banget. Dari yang enak sampai yang enak sekali dan very happy gitu ya. Dan satu lagi, very healthy, karena Pak Nares vegetarian gitu ya. Oke, okay, Pak Nares, saya akan buka untuk ini ya, untuk pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Pak Pria Abadi, Pak Priyadi, makasih. Pak Priyadi atau teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan, karena terus terang Pak Nares bukan cuma master on the service saja. Pak Nares adalah dari sisi penjualan internasional adalah bertahun-tahun menjadi jawaranya ya. Nah, itu yang luar biasa. Kenapa? Jualannya tiketnya sih nggak terlalu banyak, tapi value daripada tiketnya itu yang banyak. First class, business class, first class, business class. Itu luar biasa. Oke, ini ada, wah, barusan dapat ilmu berharga dari Pak Nares. Yes, thank you. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya ya. Pak Daniel dari Makassar, ya Pak Mamum, Ibu Ika dari Pluit, ya Pak Agus Palembang, ya Stephanie, Pak Yohan, ya Pak Atung Banjarmasin, ya Stephanie ini dari Solo, ya rumah makan India favorit Pak Nares di mana? Waduh, kok nanyanya itu? Ini cerita tentang servis. Ini Pak Suseno, Pak Seno, ya. Pak Seno, jangan nanya, mesti datang aja. Datang ke TX Pasar Baru, cari Pak Nares, dan itu, nanti sama Pak Nares dianterin. Percuma Pak Seno, mau tahu restorannya, terus ke sana nggak ngerti ordernya. Good morning, Pak Anton. Yes, Pak Daniel, terima kasih. Ini Pak Daniel luar biasa. Oh, Diana dari Makassar, yes. Oh, Miss CHW, Diana, ya. Diana, thank you, good. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Tanpa yang merah loh, maksudnya apa sih tanpa yang merah loh? Wah, kakak, Pak Yohan dari Cirebon. Apa, Pak, tanpa yang merah, Pak? Karena bajunya merah, Bapak juga merah nih. Oh, itu hanya kebetulan, Pak, karena we are synchronized gitu ya. Pak Pria, salam Pak Anton dan Pak Nares. Oh iya, ini Pak Pria ini notaris dari Depok, Pak. Iya, pernah ketemu toh, Pak, waktu kita kemana gitu. Oh, vegetarian, ya, maksudnya tanpa daging merah. Oh, iya. Sebenarnya salah juga sih. Yohan belum pernah sih diajak makan segala macam daging sama Pak Nares yang vegetarian gitu ya. Nah, ini Pak Agus dari Palembang. Pak Anton mau tanya, untuk bisnis tradisional gimana bisa survive? Apa strateginya the new normal? Mengingat profit tiket yang makin lama makin mengecil, tapi cost makin hari makin besar. Saya melihat adalah bahwa dalam 5 tahun terakhir ini, saya sudah melihat bahwa tiket itu kompetisinya akan sedemikian rupa ketat, terutama dengan adanya robotik daripada online travel. Makanya saya mulai melakukan yang namanya charter flight, dan ini adalah differentiation, ini adalah disruption kepada industri, dan kita bisa masuk ke sana. Jadi kalau Pak Agus mengatakan bahwa kebetulan Palembang ini cukup dekat ya, kalau kita bicara misalnya Banda Aceh, Pekanbaru juga agak sedikit sulit, dan juga misalnya Batam, Medan terutama itu ya, Banda Aceh, Medan, Batam, ini adalah daerah yang memang sangat sulit untuk bisa terbang ke Jakarta dulu karena tiketnya mahal, lalu ikut charter flight dari Jakarta. Tetapi kalau namanya Palembang, Jambi, Lampung, Padang, ini yang perlu dilakukan adalah how to survive in the traditional travel agent adalah memperbesar pasar pesawatnya, pesawat charternya, memperbesar ikut untuk tur-tur yang
charter flight, karena charter flight itu bukan cuma profitnya lebih baik, tetapi juga regular berangkatnya itu banyak sekali, gitu. Nggak tahu Pak Nares ada tambahan Pak Nares? Ini Pak Doni Surabaya, tetap semangat, salam sehat. Oh, TX Alam Sutra, ya Bu Julia, ya. Pak Nares ada yang mau tambahin? How you can survive? Saya rasa ini cara terbaik sekarang ini, kita sering sharing, Bapak suka kasih tahu ya, bahwa inilah saatnya kalau kita biasa menabur kebaikan. Nah, ya, kalau seperti Bapak sekarang sharing dengan semua, kita support staff-staff yang sekarang lagi nggak bekerja, mereka jualan segala macam. Kemarin kita order apa? Sambal kacang resep mertua, mana nih bapakmu? Dan Marisol dan segala macam yang benar-benar kita sharing. Ini saya rasa sharing is caring gitu Pak ya. Selama saya rasa nggak akan ada cerita kalau kita bicara survive, itu nggak akan ada cerita kita nggak akan survive. Saya rasa what you sow, so shall you reap. Selama kita menabur kebaikan dan selalu membantu orang lain, sebisa di level kapasitas kita, saya rasa the good things will be added unto you. Saya rasa semuanya akan diberikan padamu, dan semuanya saya rasa survive dari segi bisnis, ya akan ada kesulitan sudah ada, tapi selalu ingat, in every threat there is always an opportunity. Dalam setiap ancaman selalu ada kesempatan. Mungkin hari ini kita install live adalah kesempatan baru yang kita dapat, ya mungkin kalau enggak saya enggak dapat kesempatan ini salah. Tapi ada yang menarik, betul. Nah, ini menyambung dari Pak Nares, ada hal yang menarik. Saya sudah melakukan Insta Live ini adalah yang kelima sekarang. Jadi minggu pertama seminggu dua kali, minggu kedua seminggu empat kali, saya double up, dan minggu ketiga adalah saya mulai dari ke-6, tapi ternyata ada yang 7, 8, dan bahkan 10. Minggu ke-4, saya berusaha menekan ke angka 6. But I can't. Kenapa saya nggak bisa? Karena pada waktu saya minta tolong ke teman-teman, ayo dong bantu saya untuk live gitu ya. Dan mereka tolong, begitu mereka lihat, apa yang dilakukan Pak Anton itu cukup mudah, kenapa nggak saya melakukannya? Dan dia juga bilang, Pak Anton, bantu saya dong. Anytime, saya harus payback gitu kan, ini payback period buat saya, jadi terjadilah. Dan saya selalu mengatakan kepada semua teman-teman, ayo ikutan, Pak Nares bisa live Instagram, live Instagram, cerita apa saja yang mulai bisa di start. Mau jalan sampai ke ujung, mulailah denganlah ayunan kaki pertama. Jangan diem doang, aduh, jauh, aduhnya doang, tapi nggak pernah bergerak, ya nggak pernah sampai gitu kan. Nah, pada saat saya sekarang udah yang kelima, yang keempat saya sudah mulai pikir, what next, apa yang saya bisa lakukan? Saya mulai yang kelima ini mulai bikin yang tematik, travel agent seperti ini, kemarin lahir baru tanya-tanya properti gitu ya, it's nice. Something yang saya nggak pernah pikirkan, ternyata pada waktu nanya-nanya, tanya-tanya properti, ternyata yang nanya itu, wah dari mana-mana. Dari Irian, dari kemarin apa Banjarmasin gitu ya, tanya banyak. Dan yang lucunya lagi adalah, I'm not the expert gitu ya, I'm not the expert. But after 4 weeks, people trust what I say gitu kan. Kenapa? Karena masuk akal. Tadi pagi ada yang mengatakan, saya bingung Pak Anton, how you can manage, you do everything by yourself, tapi bagaimana bisa mendatangkan ini, mendatangkan itu, besok mendatangkan Gina, Korean girl, ya, nah ini dari kemarin saya sudah kasih woro-woro gitu ya, drakor, ini masih available gitu ya. She's pretty gitu ya. Dan ini sesuatu yang kalau ditanya, oh begitu. Tapi yang serunya lagi itu jam 8.50, jam 10 saya mengundang Pak Gary, co-founder daripada tiket.com. Nah,
ini exciting gitu ya. Kenapa orang yang selevel begini mau saya undang? Dia panggil saya Om. Kenapa? Because 5 years ago I did something good to them gitu ya, to him. Jadi sekarang saya selalu bilang, Om apa kabar? Yes, ini. Nah, ini yang tadi Pak Nares, apa yang ditabur? Jadi kalau ada yang tanya, apa? Saya kadang-kadang juga bingung. Saya cuma merasa, okay, saya kalau tinggal di rumah, nggak ada kegiatan, mungkin saya stres. Lalu saya mulai Insta Story, saya coba Zoom juga, but I can't handle the Zoom, karena Zoom ternyata nggak bisa one person operator. Lalu saya mulai, dan saya cuma berdoa, Tuhan kasih tanda, kalau memang saya diizinkan untuk banyak IG live dan segala macam, tiap kali orang yang saya minta, kenal nggak kenal, atau Tuhan kirimkan, biar jadi sesuatu. Pak Nares kemarin belajar nggak? How to get 40,000 follower in the Instagram in 4 months. Yeah, impressive. Wow. That's the thing. Saya rasa kita banyak belajar, a lot of things. Saya rasa ini saatnya kita yang tadinya kita nggak bisa belajar. Saya begitu lagi belajar digital marketing, lagi belajar so many things yang tadinya mungkin saya nggak ada waktu untuk belajar. Dan so many people we come across ya, kita ketemu si A, si B, si C yang kita nggak tahu, dan lebih hebatnya lagi yang ilmu tadinya dijual juta hari ini free. Anda bisa belajar free sampai kita bingung mau belajar apa. Itu ya Pak Denny Santoso ya, kalau dia bikin seminar 15 juta 20 juta, yang murah, 8 juta. Saya pernah diundang ya, karena kenal gitu ya. Kok Anton ikut? Nanti liatin seminar saya gimana. Udah dikasih free, is very embarrassing for me. Kenapa? Saya kagak ngerti, Pak. Kagak ngerti. Orang bilang katanya Pak Anton tuh lumayan, gak gaptek gitu kan ya. Wah, begini, begitu. Tapi hari itu saya bengong. Mungkin saya mengertinya 2-3%, Pak. Terlalu tinggi istilah dan lain sebagainya. Saya tuh pengennya adalah, dia ngomong, kasih lihat nih. Kayak kemarin tuh ya, si Nico. Wah, dia kasih lihatnya very details and very simple. Terus, kita jadi bingung kan. Lu kenapa sih ngasih semua itu jualan lu gimana gitu ya? Ya. Dia bilang, no, it's okay, it's free. Waduh, keren. Ini Pak Agus, Pak, apa memungkinkan charter flight ke negara lain di mana marketnya yang disukai dan affordable oleh orang Indonesia mayoritas? Yes, bisa. Cuma kita kalau lagi charter flight ini kan harus lihat, kenapa sih ke Cina melulu gitu kan, karena di China itu dikasih subsidi, kalau subsidi harganya murah. Misalnya contoh, saya sedang bicara, sekarang ya udah jadi batal lagi, bicara adalah pesawat ke Seoul, harga tiket, harga segala macam, kalau kita jualan biasa, ini adalah harganya sekitar 8 jutaan gitu ya, 8,5, 7,9, 8 juta lah, 8 juta sampai 9 juta, tergantung berapa hari dan lain sebagainya. Paling kita bisa jual 7,5. Nah, kalau 7,5, lalu kita harus charternya minimum 3 bulan, back to back setiap minggu, pertanyaan adalah airline nurunin harga 500 ribu, 100, 500 ribu, 1 juta, itu kan memungkinkan. That's the competition we are talking about. Kalau airline-nya di disturb gitu, makanya saya charternya ke Hainan. Nobody, no airline flying to Hainan, no airline flying to Nanning, no airline flying to Kunming gitu kan. Changjiajie, that's the reason. Jadi begitu Pak Agus, bukannya kita nggak mau. Wah, ini ada siapa ini, Chinani juga? Istri, Pak. Oh, istri, ya. Wah, ini. Salam, Bu. Mantap, Pak Anton. Kapan kita ke Jepang lagi? Mantap. Jangan ke Jepang melu, tapi saya suka sih ke Jepang. Jepang lagi nanti Bapak suruh saya kawin lagi. Kenapa? Oh, Jepang lagi Bapak suruh saya kawin lagi. Ingat lu, Bapak ke Jepang. Dia bilang, kenapa gak lu deketin? Waduh,
Iya. That's memory, Pak. That's memory. Okay, Pak. We still have around mungkin 6-7 minutes, Pak. Okay. Pak, silakan kasih closing statement. Waduh. Closing statement. Saya rasa apa namanya? Kalau closing itu negatif ya. Okay. Katanya sekarang ini apa? PSBB, apa itu kemarin Pak Ronald bilang apa? Pemasukan seret banyak biaya, PSBB. Tapi saya rasa there is again in every threat there is always opportunity dan Pak PSBB bukan pemasukan seret. Penghasilan sangat besar sekali. itu optimis versionnya. Ada pasti dan banyak orang bukannya tidak ada yang justru yang tadinya penghasilan seret jadi penghasilan besar Pak Arya ini. Dan saya rasa whatever it is dalam segala condition pakem nomnya nggak boleh berubah. It's not give and take, but give and give and give and give. Sebisa mungkin kita bisa share, sebisa mungkin kita bisa berbagi, support, we support each other. Ada seperti teman-teman yang lagi banting setir, jual A, jual B, jual C, dan kita bisa support mereka, ataupun kita saling support, dan percaya satu thing, yang ini you will not go wrong. What you sow, social you reap. Kan? Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Selama kita berbuat baik, saya rasa itu pasti, istilahnya kalau Tuhan menjaga seluruh ciptaan, masa kita nggak dijaga? Kira-kira begitu. Dan apa namanya, saya rasa, menarik ketika kita tahu bahwa Bapak kalau baca berita, bahwa tanggal 29 April yang lalu, ada sebuah meteor yang hampir kena ke bumi. Gitu. Hampir nabrak ke bumi, tapi set, dia lewat. Dia lewat jaraknya, sedikit saja dia bisa lolos melewati bumi. Dan itu kalau kena, mungkin ada bagian tertentu yang hancur. I mean, poinnya adalah bahwa threat itu terjadi kapan aja. We are living in the age of threat. Gitu. Jadi bukan kalau dibandingkan dengan hal-hal seperti itu, COVID-19 is nothing. This too shall pass. Ini pun akan segera berlalu. Dan poinnya adalah bukan komplain, bukan kita harus mengeluh, tapi prepare. Kita nggak bisa komplain kan, katanya paling menarik adalah analogi mengenai kita nggak bisa menghentikan kalau musim panas akan datang, musim hujan akan datang. Kita mau teriak gunung coming juga, musimnya pasti datang. Tapi kalau kita udah prepare, nanti kalau musim ini datang, saya udah pakai baju dingin, saya udah pakai baju hangat. So when the problem comes, you can face it. Kayak Bapak gini, saya kan banyak belajar dari Bapak. Dengan tetap ongkos besar, tetap bisa ketawa ke TV, ya kan? Okay, thank you Pak. Kasih tepuk tangan buat Pak Nares ya, kasih jempolnya buat Pak Nares. Ini luar biasa. Satu spirit travel agent, high spirit, high motivated, very positive person. Dan ini yang kita perlukan. Api itu jangan padam, api semangat itu jangan padam, api kemauan, kehidupan itu jangan sampai padam. Kalau kita api itu padam, we are finished gitu ya. Pak Nares, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Setelah ini jam 10, saya mengundang Pak Budi Isman. Beliau adalah seorang businessman, beliau punya bisnisnya adalah triliunan. Beliau juga investor, angel investor, ya, beliau juga startup dan banyak sekali bisnisnya. Jadi saya akan berbicara dengan dia dari perspektif bisnis. Bagaimana how the business people look at the new normal and the next normal. Oke, okay, see you. Thank you, Pak. Thank you. Salam buat Ibu. Bye. Sama-sama.